saya mau ajak sih tentang alam dunia ini. Ah, ayo. Mumpung yang saya mau ajak, ayo mumpung roh belum berpisah dari jasad, pintu taubat masih terbuka lebar-lebar, pahala masih bisa kita cari, ayo kita perbanyak amalia kita, baik amalia yang bersifat ubudiyah maupun amalia yang bersifat muamalah. Sedekah itu bersifat muamalah, perbanyak sedekah. Cuma terkadang dalam hal bersedekah kita suka enggak yakin sama janji Allah ini sekarang. Suka enggak yakin sendiri sama janji Allah. Padahal Allah itu berfirman dalam Al-Qur'an, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amthaliha." Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah bakal lipat gandakan 10 kali lipat. Ada teman saya di Jakarta protes. "Ji, kenapa, Bang? Tuhan pelit benar." Saya bilang, "Pelit kenapa, Bang?" "Ya itu cuma dibalasnya 10." Katanya Allah itu maha kaya, kok cuma dibalas 10? Saya bilang, "Bang, ya Allah itu maha mengetahui kadar keimanan makhluknya. Keimanan model kita, Mbak, pada umumnya ini, maaf sekali, ini kan keimanan model pedagang kita sih. Ketika kita bersedekah, kali-kali aja untung. Tadu modelnya tuh, kali-kali aja untung. Makanya Allah cuma balas 10. Sesuai zonder calo. Lah calo kan 10%. Sesuai. Tapi kalau kita mau merunut kepada baginda Nabi, satu kebaikan Allah bakal ganti mi'ata marroh, 100 kali lipat. Kalau 100 masih kurang juga, baca riwayat dari Sayyidina Utsman bin Affan, di mana satu kebaikan akan diganjar dengan mi'ata marroh, 1000 kali lipat. Kalau 1000 kita masih kurang juga, masih ada bonus langsung dari Allah. Wallahu yudhaifu limay yasha, Allah akan nambahin kepada siapa saja yang dikehendaki. Kenapa sih kita mesti takut untuk melakukan kebaikan? Kenapa sih